lurus gitu kan? Apa pernah ke area-area sana? Enggak. Ke sana? Enggak. Dulu, dulunya loh, luar. Gue banyak surat ngantuk. Udah, oh, otomatis. Aku bukanan pikiran ini mah. Tempatnya makanan di sini enak ini. Wah, ini keren ini. Ini food court di seputaran Masjidil Haram. Sepertinya lingkungan Masjidil Haram sudah berubah menjadi Malioboro. Malioboro. Ini banyak makanan. Jadi benar-benar wisata ini sekarang ini berarti. Kalau dulu kayaknya pure ibadah. Sekarang agak godaan nih. Sehingga orang zaman dulu kan nggak ada. Karena semakin banyak godaan, ya iman harus diperkuat. Diperkuat. Palae lu akeh iki lek kuat. Iman harus kuat, apalagi Imron. Aduh, ya Allah. Ya untungnya di sini masih berjilbab semua. Sekarang banyak perubahan. Resepsionis dulu laki-laki semua, sekarang resepsionis juga. Oh iya, dulu. Iya, resepsionis dulu laki-laki semua, sekarang resepsionis juga banyak yang. Oh, kami ucapkan selamat datang di pameran Sahabat Nabi. Di pameran Sahabat Nabi, Bapak Ibu akan menyaksikan sekilas kisah perjalanan para Sahabat Nabi, dimulai dengan kehidupan mereka di Kota Mekah sampai ke Kota Madinah Al Munawwarah. Kisah-kisahnya di tahun. Oh, perempuan dulu. Cuma ibu-ibu. Ibu jamaah masuk. Oh, keren ya. Oh. Thank you.
luar dari dalam. Okay, from inside Gua Thor. Ini yang di Nego. Yang iya. Dari sinilah Nabi membangun markas Islam, yaitu Masjid Nabawi. Jadi ketika Nabi sampai di kota Madinah, hal terpenting yang dilakukan oleh Nabi ada dua. Yang pertama adalah membangun markas, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang kedua, kira-kira apa yang kedua? Yang kedua adalah Al-Mu'awqaf, mempersatukan dan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Kota Madinah, kota yang sangat subur dan kota yang terletak di antara gunung berapi di sebelah sana dan di sebelah sini. Dan ini adalah tangga terbesar kota Madinah, yaitu Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Nabi pun bersabda, La tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku. Walau anfaqa ahadukum mithla ukhudin dhahaba, karena jika ada di antara kalian yang bisa berinfak emas sebesar Gunung Uhud, dan di sebelah gunung besar ini ada bukit kecil yang namanya Bukit Ainain atau Dua Mata, yang sekarang disebut dengan Bukit Rumah atau Bukit Para Pemanah. Disinilah pernah terjadi pertempuran bersejarah yang akan kita saksikan di ruangan berikutnya, ruangan Abu Sa'id. Silakan. Nama Aisyah saja, bukan Aisyah binti Abu Bakar. Tapi kalau disebutin Aisyah binti Abu Bakar, baru radhiyallahu anhu. Sepandar itu ditolakkan di hanya ditutup. Ya sini sana ya Ustaz. Ke sana. Yang rumahnya dalam ini taat bagi pihak Nasara. Yang ditutup hanya satu sisi saja karena praktis untuk menuju ke di sini pembangunan Khandaq di sini. Kota Madinah hanya Jabal melewati satu jalur itu saja. Kamu coba yang dari berbagai praktis Kota Madinah menjadi benteng yang sangat kuat. Ini sejalur-jalur yang berwarna hitam ini tidak bisa dilewati oleh manusia. Terus udang lewat, apalagi kendaraan وظهرت هم جيش الاسلام وناحت انوار الانتصار
luar biasa. Teknologinya keren. وفي هذه الأثناء لمعت فكرة العودة لدى قائد فرسان المشركين خالد بن الوليد فانتهى من خلف جبل الرمى وانقض على مؤخرة جبل فبقى عن قتلى حتى استشهد 70 من الصحابة رضي الله عنهم وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وانسحب الجيش المسلم نحو الشام أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رواعيته وشج وجهه وكلم شفته فقال بقلبه الرحيم اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون استبسل الصحابة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسجل التاريخ صفحات النور بالتوحيدات والفداء لرسول الله سحب جيش المشركين تاركين لم يحققوا أهدافهم راجعين إلى مكانهم في هذه الميادين يحكي التاريخ قصص البطولة وتظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وحكمته وتتجلى عنايته وعنده عند أحد نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبل يحبنا ونحبه. في العام الثالث من الهجرة 3000 صاعقة 100 فارس حتى وصلت مقدمتهم إلى جبل عينين وفي المدينة شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب Man Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang keren pada zamannya. Betul. 7 orang terpilih. Thank you.
الناس ومن الفضاء كل مسؤولين يزيدين رحل جابر من المدينة المنورة إلى الشام ثم إلى مصر ثم عاد أن راجع قاطعا حديث الرحل فقط سمعه الصحابي عبد الله بن أنيس وغيرهم كثيرا أبهر لذات الدنيا kita perjalanan menuju Museum Al-Quran. Jadi Museum Al-Quran di sini aslinya tempatnya di Madinah, tapi kemudian dipindah ke Mekah karena di sini lebih kondusif dengan banyak jamaah. Di museum sendiri kita akan melihat bagaimana proses penulisan Al-Quran dari zaman sahabat, zaman Utsmani, hingga yang terbaru yang kita pegang ini sudah berbentuk tertulis. Tapi karena memang museum ini belum lama jadi tempatnya masih di hotel. Mungkin bisa jadi setahun dua tahun lagi akan berpindah ke tempat yang lebih bagus lagi seperti Museum Sahabat. Thank you.
Al-Quran sulam. Insya Allah. Lihat. Al-Quran ini disulam. Berapa tahun ini bikinnya kira-kira ini? Dibikin oleh Nasim Akhtar dari Pakistan mulai tahun 87 ketika umur dia 30 tahun dan dia menyelesaikan tahun 2018 di usia 62. Berarti sekitar 32 tahun dia membuat Al-Quran sulam ini dengan panjangnya 300 meter, 25 ribu meter benang yang digunakan di kain 300 meter. Jadi 10 buku Islam. Keren. Ini yang keren, bisa tanggal. Oh yang ini, yang waktu haji tahun 2018. Seorang wanita dari Pakistan. Pakistan. Dia hanya menyulam ini sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah. Jadi sulam. Ini Pak. Kita tulis. Disulam tangan. Kalau seorang wanita saya. Hold on.